Sulit dikalahkan di kandang, Pep Guardiola minta Man City jangan jemawa. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengingatkan pasukannya untuk tidak jemawa menjelang pertandingan kandang kontra Young Boys dini hari nanti. Manchester City akan melakoni matchday 4 grup G Liga Champions dengan menjamu Young Boys di Etihad Stadium, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023, dini hari WIB. Jelang pertandingan tersebut, The Citizens berada di atas angin usai menyapu bersih 3 laga pembuka fase grup dengan kemenangan. Bahkan keberhasilan mereka membantai Bournemouth dengan skor 6-1 akhir pekan lalu membuat The Citizens mencatatkan 22 kemenangan kandang secara beruntun di semua kompetisi. Catatan itu hanya kalah dari Sunderland yang mengoleksi 24 kemenangan kandang secara beruntun di tahun 1892 atau sekitar 131 tahun yang lalu. Pep Guardiola sendiri menyadari bahwa timnya sedang dalam performa yang sangat bagus di kandang. Namun sang manajer meminta pasukannya untuk tidak jemawa dan hanya fokus untuk menumbangkan wakil Swiss tersebut. "Kami tidak memikirkan hal itu. Kami hanya memikirkan pertandingan berikutnya dan bagaimana cara untuk memenangkannya. Kami merasa lebih nyaman bermain dengan para pemain kami, dengan besarnya ruang ganti. Kami memiliki pengalaman yang baik di kandang dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut memberikan kami rasa percaya diri yang tinggi, namun setiap kali bermain maka Anda harus memenangkannya lagi dan lagi. Kami belum pernah meraih hasil imbang atau kalah di kandang, sebuah situasi yang luar biasa." Erling Haaland belum tentu tampil di laga kontra Young Boys. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan kabar terkini terkait kondisi Erling Haaland jelang pertandingan kandang kontra Young Boys dini hari nanti. Manchester City dijadwalkan akan melakoni matchday 4 grup G Liga Champions dengan menjamu Young Boys di Etihad Stadium, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023, dini hari WIB. Berbekal 3 kemenangan di fase grup, The Citizens cukup yakin bisa mengamankan 3 poin di laga ini untuk bisa memastikan diri lolos ke fase gugur. Namun, jelang pertandingan tersebut, Pep Guardiola mengaku belum bisa memastikan apakah Erling Haaland akan bermain atau tidak. Hal itu terjadi karena Haaland mengalami cedera saat membantu City membantai Bournemouth dengan skor 6-1 pada akhir pekan kemarin. Andai Haaland absen pada laga ini, kemungkinan besar Guardiola akan menempatkan Julian Alvarez akan tampil sebagai ujung tombak tim. Alvarez sendiri pada musim ini kerap diturunkan sebagai seorang playmaker menggantikan peran Kevin De Bruyne yang mengalami cedera. Besok ia akan berlatih dan dokter akan menilainya sendiri. Dia mengatakan saya tidak perlu bermain. Saya akan lihat, Selasa hingga Minggu ada pertandingan yang sulit. Saat ini, dia Alvarez bisa mengisi peran sebagai ujung tombak. Dia bisa memainkan keduanya sebagai penyerang dan playmaker, saya sangat puas. Ketika dia bermain di belakang striker, dia datang dengan posisi yang mengejutkan. Namun ia bisa bermain di kedua posisi tersebut. Pep Guardiola puas dengan performa Jeremy Doku di musim ini. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa ia sangat puas dengan penampilan Jeremy Doku pada musim pertamanya bersama skuad The Sky Blues. Jeremy Doku merupakan salah satu pemain yang didatangkan oleh Manchester City pada musim panas tahun ini. Ia direkrut dari Rennes untuk menggantikan peran Riyad Mahrez yang melanjutkan karir di Arab Saudi. Perlahan namun pasti, Doku mulai menunjukkan penampilan yang mengesankan. Bahkan saat Man City membantai Bournemouth dengan skor 6-1 akhir pekan lalu, Doku berhasil menyumbangkan 1 gol dan 4 assist bagi timnya.
Pep Guardiola sendiri mengaku sangat puas dengan performa Doku di awal musim ini. Bukan hanya itu, Guardiola juga memuji kemampuan Doku yang bisa bermain sama bagusnya sebagai winger kiri ataupun kanan. "Tidak, saya tidak merencanakan itu menjadikan Doku hanya sebagai winger kanan. Dia bisa melakukannya bermain di sisi kiri. Saat menghadapi Young Boys, ia memberikan umpan silang dan Erling tiba di tiang kedua dan gagal mencetak gol. Kami melakukan hal yang sama dengan Raheem Sterling dan Leroy Sané. Sejauh ini, Jeremy tampil luar biasa di sisi kiri. Dia masih berusia 21 tahun, dengan kemampuan dan keterampilannya bermain di kedua sisi, saya tidak melihat banyak pemain yang bisa melakukannya. Ia bisa naik ke level berikutnya. Mungkin musim depan dia bisa bermain lebih ke dalam. Saya ingin sekali di tahun-tahun berikutnya ia dapat mengambil langkah tersebut untuk menjadi pemain yang lebih baik. Ada 1.000.000 pertandingan. Jeremy tidak bisa bermain di semua pertandingan. Kami mencoba melakukan rotasi, selalu saya lakukan. Mereka harus mengatakan bahwa saya harus bermain dengan baik. Pep Guardiola puji kualitas yang dimiliki Josko Gvardiol. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh salah satu pemain baru di timnya musim ini, Josko Gvardiol. Josko Gvardiol merupakan salah satu pemain yang didatangkan oleh Manchester City pada musim ini. Ia didatangkan dari RB Leipzig dan mendapatkan kontrak jangka panjang hingga musim panas tahun 2028 mendatang. Gvardiol sendiri didatangkan untuk memfasilitasi kepergian Aymeric Laporte yang memilih hengkang ke klub Arab Saudi, Al Nassr, setelah di musim sebelumnya mulai kehilangan tempat di tim utama City. Tak membutuhkan waktu lama bagi Gvardiol untuk beradaptasi dan mendapatkan menit bermain. Hingga saat ini ia telah mencatatkan 11 penampilan di semua kompetisi. Salah satu alasan kenapa ia bisa mendapatkan kesempatan bermain yang cukup adalah kemampuannya untuk menjalankan beberapa peran. Gvardiol yang terbiasa bermain di posisi bek tengah juga bisa ditempatkan sebagai bek sayap. Hal itu pun diakui oleh Pep Guardiola. Kami tahu bahwa ia adalah sosok yang luar biasa. Dia bisa bermain sebagai bek tengah, bek sayap. Secara defensif dan ofensif dia sangat terbuka tentang apa yang ingin kami lakukan. Ia adalah seorang profesional yang luar biasa, jadi kami sangat puas dengan kinerja di lapangan. Ia telah memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia dan Piala Eropa. Dia memenangkan 2 Piala Jerman, dia adalah pemain reguler di tim nasionalnya. Jadi dia memiliki banyak pengalaman di usia 21 tahun.